Driver dari kubu sebelahan anak-anak Alvin Edward. Ivan Pau, babak yang pertama kali ini sudah dimulai. Bola kali ini dikuasai pemain dari kubu sebelahan anak-anak Alvin Edward. Kali ini para penonton selamat menyaksikan pertandingan di sore hari ini menemukan tim kesulatan Alvin Edward berhadapan dengan kubu sebelahan. Dan kuoting dari anak-anak tinggi kali ini. Bola masuk kali ini dikuasai pemain dari anak-anak Blackpool Kuoting. Luas panjang pada nomor punggung 18 di sana. Diambil oleh pemain ada dari anak nomor punggung dapat dari anak Black Blue Coating angin kena kena timur bayi ada situ ulatan. Oh namun dihalau lagi oleh pemain dari kubu kesempatan dari anak-anak Ocan FC berkali masih bola di oh namun bukan pelanggaran. Oh ternyata kali ini pelanggaran. Mana ya? Ya, bayu ju. Katana tah, iya. Oh, siap. Siap, nuhun. Aduh, rezeki ya. Make-make. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan pemain dari kubu Sebastian Black Blue Coating dan nomor punggung 18 sudah akan ke depan. Angkapan yang manis yang dilakukan oleh pemain dari kubu Sebastian atau penjaga dari Ocan FC Akademi saudara Dijar. Sudah jangan ke tempat masing yang dituju. Namun dihalau lagi oleh pemain dari kubu suasa dari anak-anak Ocan masuk Ocan FC Akademi nomor punggung 17 kali ini. Lari Berdara Budi dan Gilad KM masuk bola berbeda peranan dari kubu suasa dari anak-anak Oblek Kuponting alat nomor punggung Indonesia dari saudara Budi Bokel. Masih Budi Bokel kali ini menguasai bola. Namun dihubungi oleh pemain dari kubu suasa dari anak-anak Ocan FC bar. Parang kali ini sudah dilakukan kali ini apa yang terjadi? Namun dihalau lagi oleh anak dari Ocan FC Akademi masuk kami dari anak pemberkahan sudah ada pertandingan masuk gawang. Oh, tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Lalui anak-anak Black Blue Clothing ini, namun hanya menyamping di samping kanan penjaga saudara Nijar. Umpan sudah ke depan yang dituju kali ini. Masih pula bergulir dalam peran dari kubu kesempatan anak-anak Ocan FC Akademi nomor punggung di sana. Bela pakai kacamata. Kembali bola masih dikuasai pemain dari kubu kesempatan anak-anak Ocan FC Akademi yang sedang kutil yang ini ada masalah. Nomor punggung 25 dari anak-anak sudah ready. Namun dihalau lagi oleh pemain dari kubu selatan anak-anak Black Blue Clothing kali ini. Angkat ke depan yang saudara Rudy Bogel kali ini masih Rudy Bogel. Namun hampir-hampir saja salah bahkan pengertian namun di sana saudara Porin. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara kali ini. Masih bola bergulir di hadapan dari kubu. Keluar lapangan permainan kali ini. Terima kasih kepada Sorabi Baloka. Sorabi Baloka, produk si Ibu Mai. Reportnya minum dulu. Selamat datang Bapak Guru Eman Sudirman, SPD MPD yang sudah hadir. Selaku Kepala Sekolah SMAN Purwara di Subang yang kembali hadir untuk menyaksikan pertandingan di sore hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Sorabi Barokah, produksi Ibu Umay yang beralamat di Julukan Kulon RT1 Pakubodom. Terima kasih kepada Ibu Umay atas Sorabinya dan mudah-mudahan saja dilancarkan usahanya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan kepada Ibu Mai dan juga keluarganya. Mudah-mudahan saja barokah. Amin, amin, amin. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Mama Heri. Mama Heri, Mama Heri, atur nuhun Kokalis Wa Etna. Atur nuhun Mama Heri.
dan juga Mandiri Pasir atau Nuhun dari Kota Sukawana. Tidak kembali ke lapangan permainan sore-sore kali ini. Masih bola berpindah pertahanan dari kubu Sumatera dari anak-anak Black Blue Coating. Nomor punggung berapa? Jelas kali ini masih bola berpindah pertahanan dari kubu Sumatera dari anak-anak Ocet MC Academy di sana. Masih Ocet MC Academy. Aman dulu. Ada lagi di kaki pemain dari anak-anak Black Blue Coating. Pelanggaran kali ini sementara. Pemain dari kubu sebelasan anak-anak Ocet MC Academy terhadap anak-anak Black Blue Coating. Dalam bebas kali di sektor kanan daya pertahanan dari kubu Sumatera sudah dioper ke depan. Langsung yang itu cukup dapat mengusir hasil enam, namun dihalau oleh saudara Porin. Lebar kali di kurang nomor 13 Desyana dari anak-anak Ocet FC Akademi saudara Dinky, masih Dinky. Keluar lapangan permainan kali ini. Lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Black Blue Coating, anak-anak saudara Putih. Lepas masuk ke nomor 25 di sana ada saudara Andy. Masih ada jalan dikil, masih ada angkat ke masyarakat ke tengah kandang, namun dihawal lagi atau dicuri lagi oleh anak-anak Black Blue Coating kali ini. Asim Black Blue Coating, nomor punggung 23 di sana. Saudara Jamal hanya masihkan lempar ke dalam saja untuk anak-anak Black Blue Coating kali ini. Saudara Jamal atau masih jelas kali ini, tendangan bebas kali ini akan dilakukan rumah dari kubu kesempatan anak-anak Black Blue Coating. Saudara Jamal angkat ke depan dari 7 masih kepada nomor punggung 19 dari anak-anak saudara. Lalu yang jelas kali ini masih dicuri satu oleh pemain dari anak-anak Ocet MC Academy. Terlepas masih kepada rekan sini dari anak-anak. Apa yang terjadi? Pelanggaran nomor punggung 15 dari awas kali 75 dari anak-anak Black Blue Coating ini. Saudara Acil terhadap nomor punggung 20 saudara Randy. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan nomor punggung 20 saudara Ebet. Masih Ebert kali ini. Landang atau pemain belakang dari anak-anak Ocet FC sudah dilakukan ke depan. Langsung dari Pusat Diking. Namun dibiarkan saja oleh penjaga gawang sudah Ivana. Pemain dari kubu kesebelasan dari anak-anak Black Blue Coating kali ini. Dari anak-anak Tikinju. Sudah dilakukan ke depannya itu juga fitnya kepada nomor punggung di sana dari anak-anak Guru Limpong yang kali ini. Namun kembali ke rumpas pasir kepada nomor 19. Jelas kali ini, saudara Rebon maksudnya. Namun kali ini masih bola pergi dari anak-anak Black Blue Coating. Rumpas pasir saudara Reddy di sana. Kembali dicuri lagi oleh saudara nomor 69 dari anak-anak saudara Rifki. Rumpas lagi pada nomor pun saudara Rudy Bawa. Atau saudara Rebon di sana. Masih Rebon kali ini masih bola. Masih Rebon mundur ke belakang. Namun ada saudara Reddy. Rebon pada saudara Diki kali ini. Masih Diki. Main kartu ke sayap kiri dari kubu sebelah dari anak-anak Ocet MC Academy. Masih tinggi. Lebar lagi bersama ini di sana maksudnya. Namun ada tiga orang pemain dari anak-anak Black Blue Coating. Dihalau saja oleh pemain dari anak-anak Black Blue Coating. Pemain belakang dari anak-anak Black Blue Coating yang saudara Yogi di sana. Dan tarik ke dalam kali untuk anak-anak Black Blue Coating. Saudara Jawi Sucawa kali ini. Anak-anak Ocet MC. Lebar yang dilakukan sudah saudara Randy. Dipulang lagi oleh nomor punggung 75 dari anak-anak Black Blue Coating. Saudara Yogi Atom bulat kali ini. Lempar ke dalam saja untuk anak-anak Ocet FC Academy. Lalu sudah ke depan lagi 7. Masih anak saudara Randy. Angkat dari luar nanti berbanyak. Namun dihalau lagi oleh anak-anak Black Blue Coating. Sehingga aman-aman saja sementara kali ini. Akibatkan tendangan 7 saja untuk anak-anak Ocet FC Academy. Nomor punggung 25 dari anak-anak Ocet FC Pemerintah. Tendangan penjuru yang pertama di babak yang pertama ini. Berulang yang pertama. Apakah melalui tendangan penjuru bisa dimantarkan oleh Ocet FC Pemerintah? Anda ada saudara ini. Sudah dapat berulang cawang. Berbahaya di sana. Ada tujuan dan main belakang adalah saudara nomor punggung berapa? 25 saudara Andy. Striker dari kubu kesebelasan anak-anak Ocet MC Academy mengubah kedudukan sementara 1-0 di menit ke 10 babak yang pertama ini. Berubah kedudukan sementara di babak yang pertama.
1-0 untuk keunggulan anak-anak Organ FC Pemberkalin. Tangan kali semalu saudara Jamal di sana. Masih Jamal dari anak-anak Black Blue Coating, dari anak-anak Tinggijing. Namun itu lagi saudara Putih lempar pada rekan sendiri dari anak-anak Pemberkalin. Sudah berkecepatan kepada menuju ke Jawa Ending. Namun kembali gagal lagi serangan dari bangun oleh anak-anak Organ FC Pemberkalin. Terima kasih kepada Toraki Ibu Umay, Raji Ibu Umay yang beralamat di Cilukan Kulon, Desa Pakumurut. Mudah-mudahan saja dagangannya laku dan juga rezekinya lancar-lancar. Juga kepada orang yang berikan kesehatan dan juga keluarganya. Juga kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Sudirman yang sudah hadir untuk melakukan di sore hari ini sebagai apakah kepala sekolah SMA Pulau Dadi. Hingga kembali ke lapangan permainan sudah sadar kali ini. Hasil bola berukir dapatan dari kubus wasit dari anak-anak Black Blue Coating. Namun kandas lagi oleh pemain dan kali ini membentur pemain dari kubu suasana dari anak-anak Black Blue Coating. Gawal punggung bulan sana. Masih dibawa surah Morin. Untuk bakso Jamal. Tendangan kaki kanan yang dilakukan oleh saudara Jamal ini. Namun lambung di atas pintar sekitar 1 meter saja dari penjaga gawang saudara Inziar. Menghasilkan tendangan gawang kandang sementara kali, maka kali ini masih bola bergulir pertahanan dari kubu suasana ada saudara Jamal di sana. Masih Jamal menguasai bola. Dibang bayangi oleh saudara Kori dan tokoh nomor 4 dari anak-anak saudara Amin. Dicuri lagi oleh saudara Ebet dari anak-anak Ocan FC Academy. Ketengah saja kali nomor 26 dari saudara Fahruki. Masih Fahruki mundur ke arah ke depan cacat pada saudara Diki. Masih Diki Pauji kali ini. Masih Diki Pauji melewati seorang pemain dari kubur pasar dari anak-anak Black Blue Coating kali ini. Masih Diki Pauji kali ini. Masih Diki Pauji kali ini. Masih Diki Pauji kali ini. Jelas kali ini kandas lagi di kaki saudara Borin kali dari anak-anak Ocan FC Academy. Tenang-tenang saja kepada kapten kesebelasan dari saudara Hook kali ini. Oklahoma coba bangun serangan saudara Hook. Anak depannya itu juga masih kepada saudara Randy. Namun dengan mudah sekali penjaga gawang anak-anak Black Blue Coating sementara tertinggal 1-0 dari ataukah anak-anak Ocan FC Academy kali ini. Hatur nama Heri bukan supaya Erna. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Black Blue Coating dari anak Tinggijing. Saudara Rugi Rulpo yang kali ini pelanggaran kali ini saudara nomor punggung 18 dari saudara Yusuf Jawa. Tendangan kali ini saudara Rudi Pendio. Tendangan bebas yang akan dilakukan saudara Rudi Pendio. Ancang-ancang kali ini pemain dari Black Blue Coating kali ini yang ditujukan kepada pemain dari rekan sendiri dari anak Black Blue Coating kali menguasai bola. Ada nomor pun dapat letak. Pelanggaran kali ini pemain Ocan FC Academy terhadap saudara Denny. Pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Black Blue Coating dari Cikijing kali ini. Terima kasih kepada Ibu Mai, Rabi Ibu Mai. Sekarang siapa ataukah ibu-ibu ataukah bapak-bapak yang ingin membeli Serabi datang saja ke Ibu Mai yang beralamat di Pakubodem. Tendangan bebas kali ini ada saudara. Tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 kali ini saudara Rudi Bongkel.
Namun tendangan saudara Ryubu GLK ini menyamping di samping kiri saudara Nijar, penjaga gaung dari anak-anak Ocean MT kali ini udah dilakukan ke depan. Akhirnya langsung dihalau oleh saudara Ryubu, lalu dipendil, dibayang-bayangnya oleh pemain dari saudara Diki dari anak Ocean MT Bumer. Saudara Ryubu dipendil, angkat ke depan, kemarin itu saudara Ryubu Bokel. Namun kadas lagi di kaki pemain, walaupun 9-26 dari anak-anak Ocean Diki. Kembali kepada Amat Kudu Bokulam, akhirnya namun udah keluar lapangan permainan. Lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Redu Koding, saudara Rudy pendiri ini yang akan melakukan lemparan ke dalam. Oleh yang tujuh, Rudy Pogel kali ini yang tujuh angkat ke depan dari tim Masuna. Namun dihalau lagi saudara Epe di sana. Ada saudara Kudil di Bang Bayang Mewa nomor punggung 2. Langgaran kali saudara Kudil terhadap nomor punggung 22 dari saudara Lopan. Jangan bebas kali ini akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Deklu Koding. Saudara Rizky kali ini atau nomor punggung 2 saudara Yogi masih kambil. Angkat kepada saudara Lukman. Yang masuk yang itu kepada anak-anak Deklu Koding. Namun dihalau lagi oleh saudara Ebet atau istilah ke apa yang terjadi kali lempar ke dalam lagi oleh anak-anak dari Deklu Koding. Ada nomor punggung 52 lepas saja yang itu kepada nomor punggung 9 di sana. Langgaran kali ini nomor punggung 19 saudara Revan. Nah, Revan masih kami main dari kubu kesebelasan anak-anak Deklu Koding. Nah, bebas kali ini akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan dari anak-anak Ocean FC Bumer saudara Porin. Angkat ke depan dari tujuh masuk dari saudara Edia dengan Diki di sana. Masih di Diki dengan saudara Diki. Mal amal muncul lah saudara Diki kan Diki. Angkat ke depan saudara Edia. Ternyata kali ini menyentuh saudara Diki dari anak-anak Deklu Koding. Berkubu 15 kali ini. Kanan dari kubu ke sebelahan anak-anak Diki. Hasilkan dengan tujuh kembali oleh anak-anak Ocean FC Bumer kali ini. Tendangan yang akan dilakukan oleh pemain dari anak-anak Ocean FC akan disudah dilakukan. Namun berikut lagi apakah dihalau lagi oleh anak-anak saudara Yogi dari Cukin Jingi. Tentang ke dalam alat di sana saudara Yusuf Jawa. Angkat ke dalam kotak mati berbahaya. Ada di sana Ocean Boring kali yang mengambil bola, masih Boring juga main nomor punggung 6 dari anak-anak Deklu Koding kali ini. Namun dihalau lagi oleh nomor punggung 6 dari Rizky kali ini. Mengumpulkan kedekatan yang itu dulu. Ada seorang hook di sana. Masih hook, ada di sepasunya. Pendek ke kedua Kutio. Masih Kutio kali ini, masih bola. Masih Kutio. Masih Kutio kali ini, masih bola. Kali cukup bagus dari Kutio kali ini. Masih Kutio. Deklu bisa merawat di satu pemain sudah kecil. Namun bukan pelanggaran kali ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk anak-anak Deklu Koding dari anak-anak Cuci Jinggali. Akan sudah ke depan yang itu kepada saudara Rudy Pokel. Masih Rudy belum kacar bola. Namun bola sudah menyediakan lapangan permainan. Ada saudara Pak Ruki kali ini, masih bola. Lupa saya itu kepada saudara Randy kali ini. Masih yang diberi oleh nomor 22 saudara Yogi. Atau nomor 27 kita mau menunjukkan yang menarik dari ayo anak, amun dihalau lagi atau anak lagi di kaki nomor 52 dari kubu saudara Erwin di sana. Umpan kali ada serangan yang dilakukan oleh nomor 19 dari anak saudara Repan. Untuk lagi masalah Rudy Boke kali ini masih diberikan. Jelas kali ini, balik kadas lagi di kaki pemain dari anak-anak Ocean. Pelanggaran kali ini saudara Revan. Kartu kuning kali ini saudara Revan. Tendangan bebas kali ini yang akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ocean FC yang saudara Hu kali ini akan melakukan tendangan bebas ada di kesebelasan dari anak-anak Ocean FC Bumer. Aku hasil kalau dipakai di depan Huki. Namun di sana ada saudara nomor punggung dari anak-anak
Saudara Wibu umpan dia kali ini, umpan pada nomor punggung 11 saudara Revan. Masih Revan kali menguasai bola. Revan pada nomor punggung 18 saudara Denny kali ini, masih Denny. Masih Denny membawa bola di bangun yang saudara. Nomor punggung 4 dari kubu saudara Amin di sana. Masih Denny kuasa yang terlupas, masih hujan namun putus saudara Borin. Kembali agak lagi serangan kali ini, counter attack yang dilakukan pemain dari kubu saudara dari anak Ocan. FC Akademi di sana ada. Ada di hampir saudara Diki, terlupas masih tiba. Ada saudara yang itu juga kali saudara Diki. Jelas kali ini kembali pecah gawang muasai gua. Ini kita bola. Ambil punggung. Namun ada hari kalah lagi dia kayu. Ada nomor punggung di sana dari anak Ocan FC Akademi. Saudara Judin. Ada seorang kudil kali ini muasai gua. Masih kudil. Masih kudil. Bebas pada nomor punggung buat seorang Pak Hugi. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ocan FC Akademi saudara Fahrukin. Nomor punggung 22 ini akan melakukan tendangan bebas kali ini. Ada sudah melakukan gawang atau dalam pertahanan dan itu saudara Denny. Namun kepala dipotong lagi oleh pemain dari kubu kesebelasan dari anak-anak Black Blue Kodi. Namun datang sudah kutil di sana. Masih kutil. Masih kutil. Masih buah. Cukup bau sudah kutil lagi. Keluar pasti juga telah tulis Jawa kali ini. Pasti untuk Jawa. Tengah saja pada nomor punggung sesek Emet. Terlalu memaksa daripada saudara Ebet kali ini. Memaksa sekali tendangan bebas yang ada tendangan spekulasi dari luar kotak penalti saudara Ebet. Lalu terima kasih kepada Bapak Guru Eman Sudirman SPDMP selaku Kepala Sekolah SMAN Purwodadi Subang. Mudah-mudahan saja beliau diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan juga keluarganya. Dan mudah-mudahan saja Pak Guru Eman Sudirman makin sukses. Kita kembali ke lapangan permainan sudah-sudah kali ini. Ada cedera pemain dari Black Blue Kodeng nomor punggung 5 saudara Yogi. Masih Yogi. Alas juga kebut gawang. Oh, tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh saudara Yogi. Namun kembali melebar di samping kiri penjaga gawang yaitu saudara Nizar. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Mai. Ibu Mai yang mempunyai Surabi Barokah yang beralamat di Curugan Kulon, Desa Pakubur. Kita kembali ke lapangan permainan sudah-sudah kali ini. Ada di cadang pemain dari kubu swasta dari anak Black Blue Coating. Masih bola. Atlet pada rekan sendiri dari anak-anak Black Blue Coating. Ada nomor punggung 52. Namun kali ini saudara membentur lagi dari anak Ocan MJ. Ada pada angkat ke dimin. Angkat pelebar yang itu juga pada saudara Denny. Ataukah saudara nomor punggung 7 dari anak saudara Judin. Kembali dihal lagi oleh anak-anak Black Blue Coating. Ada saudara Judin. Mundur ke belakang saudara Kutil di sana. Masih Kutil. Lebar ke saudara Pahruki. Masih Pahruki. Kali angkat ke depannya itu juga pada apa yang terjadi, umpan daerah yang dilakukan oleh saudara Fahruki ini gelandang ataukah serang dari anak-anak Ocan FC Pember. Salah umpan yang dilakukan oleh saudara Fahruki, namun yang kalah dari saudara Randy menuju ke belakang saudara Fahruki. Masih Fahruki, ataukah saudara Randy keluar pada saudara nomor 25 saudara Randy kali ini. Kembali dihalau kata oleh anak-anak Black Blue Coating, ada saudara nomor 28 dari anak-anak Black Blue Coating. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Black Blue Coating secara uji penio. Boleh dilakukan kembali saudara Puyu kembali. Angkat ke depannya itu sebenarnya sendiri dari anak-anak pertahanan dari anak-anak Ocan FC Akademi. Maksudnya begitu juga ada hampir di nomor 18. Namun kembali pecah gawang dari anak-anak Ocan FC Pember. Kali ini sudah hook kali ini. Ada di sebelah sana, ada di saudara Randy, ada saudara Kutil, melebar masuk untuk saudara Judin. Namun ada saudara Judin bongkar kali ini, mundur ke belakang kepada rekan sendiri di anak nomor punggung 20 saudara Lukman. Masih lebar umpan dan disebelah untuk dibongkel. Namun datang lagi ada nomor punggung 50 dari kubu sebelah dari pelanggaran kali ini. Ayo.
tuh hatinya aing ngali buku. Menghasilkan tendangan bebas saja untuk anak-anak dari Ocet MC Academy sudah hukum bisa terambil di sebelasan angkat kembali dari tujuh angkat kali ini bola biarkan saja kali ini saudara Yusuf Jawa main Persima Majalengka kali ini yang direkod oleh Ocet MC Academy kembali ada Sir Ebert di sana masih Ebert angkat kembali dari tujuh Saladikin Pauji kali ini Saladikin Pauji masih Diki Pauji di bagian oleh setelah pemandai ada yang black lupa di kami ada celah putih di sana masih putih oh. Masih kutih, ketengah kasih ke Pak Ruki, kali ini masih Pak Ruki. Keluar masih Pak Ruki. Lepas yang dilakukan setelah Pak Ruki kali ini. Namun terlalu deras seperti derasnya air Cimaru. Masih datang tendangan gawang saja untuk sementara kali ini. Aku masih sudah kelihatan itu pada nomor punya berbahaya di alam di sulit sepanjang kaca Ocara Bolin. Siap. Pergantian pemain. Saudara Rehman keluar. Nomor punggung 19 digantikan oleh Saudara Agis. Nomor punggung 8. Saudara Rehman keluar. Striker dari anak-anak Black Blue Coating. Satu orang pemain dari anak-anak Black Blue Coat ingin menggantikan saudara Revan. Apakah bisa mengubah kedudukan? Apakah bagaimana? Apakah bisa meningkatkan serangan? Kita lihat saja saudara-saudara kali ini. Sudah ada kecatuan yang pertama dari Al. Namun bukan pelanggaran kali ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk anak-anak. Bagaimana? Oh ada bola ya, memang yang masuk. Tendangan gawang saja kembali saudara Ginjal. Lakukan sudah kedepannya ini saudara Pak Ruki. Namun ada saudara Agis yang nomor 28 yang baru masuk babak yang pertama kali ini. Aziz, saudara Jamal. Ketengah saja pada nomor punggung muda dari anak-anak Black Blue Clothing. Namun kandas lagi di kaki nomor punggung materi kubuk suasa dari anak-anak Ocan FDK Akademi kali ini ada saudara Judin kali masuk bola. Namun kandas lagi saudara Agis. Sudah angkat ke situ saudara Rudy Bogel di sana. Namun ada saudara Kutil. Mundur ke belakang kali ini kepada mereka sendiri. Namun ayo umpan dari yang disuruh saat dikipir atas pada dikipir atas. Untung saja kali ini saudara Diki Pauji. Kontrol yang kurang sama saudara Diki kali ini sehingga dicuri saja oleh penjaga. Hasilkan lemparan ke dalam saja di babak yang pertama ini untuk anak-anak Black Blue Clothing di menit ke-28 babak yang pertama kali lemparan ke dalam saudara Juli Pendil. Ketengah saja kali ini ada nomor 20 di sana melempar lagi pada saudara Juli Pendil kali ini keluar masih buat saudara nomor punggung 18 masih di saudara Rugi Bogel. Ali Loh Cerudi Bogel menguasai bola. Akan belakang kuat di berbahaya kali di sana saudara. Berbahaya kali ada nomor punggung 22. Kontek aja ke depan. Empat tutang saudara Dijan penjaga gawang. Datang lagi kali ke pemain. Gagal lagi kali ini. Ataukah serangan yang dibangun oleh anak-anak bertubi-tubi dari Cipi Dijan. Datang lagi serangan angkat ke depan penalti. Hasilkan lempar masuk kami tendangan gawang saja untuk anak-anak Ocan FC Academy sementara masih unggul 1-0 yang dicetak oleh saudara Randy di menit ke-7 babak yang pertama tadi. Ada sudah dipendir kali ini masuk dari anak Black Blue Coating. Ini saja gitu kepada nomor punggung jelas kali ini hasilkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Black Blue Coating nomor punggung 22 angkat sudah lakukan baik sekali yang menuju ke saudara nomor punggung dapat berbahaya kali ini. Namun untung saja penjaga gawang dari anak-anak Ocan FC Popper saudara Ninja. Kita kembali ke lapangan permainan saudara kali ini masih bola berbeda permainan dari kubu sepatan dari anak-anak Black Blue Coating, saudara Lukman Hakim. Ketengah saja pada saudara Agi di sana yang baru masuk di babak yang pertama ini.
Melepas masuk ke dalam jamal, kain sudah di bongkar, melepas lagi pedang. Nomor 69 dari anak Black Blue Kuat tinggal ini untuk Bos Pacu Jang. Nah, mencalah atau kandas lagi oleh saudara Huk kali ini. Huk, masih Huk kata yang kesempatan. Angkat ke depan itu saudara Judin. Masih Judin kali ini. Namun dihalau lagi oleh pemain dari anak-anak Black Blue Kuat tinggal. Tambahan waktu yang diberikan oleh wasit dari Askar Kabupaten Majalengka ini 1 menit. Hanya 30 menit berubahnya ini bermain. Karena waktu sore, semakin sore, hanya dimainkan hanya 1 kali, maksimal 2 kali 30 menit saja. Di pertandingan sore hari ini, bersama tim kesempatan anak-anak yang berupa tim berharapkan dengan Ocon Kaini. Masuk dan membangun jalan kayu, bernama 25, atau pasangan Pak Luki. Angka petak 2, rumah masih di tujuh serang kutil, masih kutil di sana, masih kutil. Kapit ke pasangan Pak Luki. Tendangan spekulasi dari luar kotak penalti lagi dari surat Pahrugi kali ini. Namun melebar di samping kanan penjaga gawang yang dikawal oleh surat Ipan. Sementara tertinggal 0-1 oleh anak-anak Ocon Bomber kali ini. Masih kepada nama pun 18. Namun bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Dan paling ke dalam kali ini akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan dari anak-anak. Pada Ebert di sana Ocon. Ebert kali ini umpan ke tengah wasit dari berada petang dari kubu sebagai dari anak-anak dan berbuat tim bola lagi ada nomor punggul 52 yang sudah ada kutil kuasa bola dan bersama dengan itu ikut babak yang kedua kali ini sudah dimulai undangan langsung ke kawang kali ini. Namun telah sekali penjagaan dari saudara Ginjar dari anak-anak Ocon MCA Pemubar ini. Tenang-tenang saja untuk sementara kali ini. Bola dikuasai oleh anak-anak Ocon MCA Pemubar saudara Ginjar penjagaan dari anak-anak Ocon kali ini. Angkat ke tengah saja, langsung jangan itu kepada saudara Judin. Ada di sana saudara Diki, umpan masuk kepada Judin kembali, namun di sana ada saudara Reni. Untuk kebelakang saudara Pak Ruki atau saudara Ebet di sana, masih Pak Ruki. Terasa ada nomor punggung saudara Lukman, lompat masuk kepada nomor punggung 3 saudara Jamal kali masuk saudara Lukman kali ini. Atau nomor punggung 2 kali masih di saudara Lukman, namun kali ini bola masih bergulir dapatan dari kubu semasa dari dicuri lagi oleh saudara Diki di sana. Masih Diki kali masih bola, Diki berbahaya kali ini. Oh, untung saja tidak bisa melewati pemain dari anak-anak. Black Blue Cloud dikali, ada saudara Ebet di sana. Coba kali membangun serangan, angkat yang itu saudara Diki. Namun disundur lagi ada senan saudara Yogi. Ketengah saja saudara. Namun punggung dari saudara Lukman. Namun ada saudara Agis ke tamas gelang yang dituju. Oh, ada saudara Borin kayu kami kesempatan kali yang mengganti ke saudara Hung. Nanti akan lempar ke dalam saja untuk anak-anak. Milik PT Mas kami. Dan Blue Coating kali ini masih bola saudara Jamal kali menguasai bola. Masih Jamal. Masih Jamal kali ini menuju ke belakang pada nomor pun. Oh, ada saudara nomor pun yang berbeda dari anak-anak. Sudah kayak Riki. Lupa satu cerai Agi yang baru masuk menuju ke kedua. Awal kali ini. Wah, baik kawal Manu. Masihkan tendangan penjuru saja untuk anak-anak. Dan Blue Coating dari anak-anak tinggi dimasukkan dalam paling ke dalam. Udah dilakukan kerjanya itu baik sekali kali ini. Namun saya sudah poin karena disemakan. Pasti dari itu kepada saudara Diki atau masih jelas kali ini. Oh, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan pemain dari kubu saudara Abid Salamwani. Masihkan lagi-lagi lemparan ke dalam saja. Untuk karena Black Blue Coating ada saudara Agis baik sekali mundur lagi pada saudara Yogi kali ini. Asin Yogi angkat ke depannya itu masih kocera Rudy Bokel. Lalu dihalau lagi ada saudara Kutil di sana. Main dari anak Ocon MC Bomber. Angkat ke depannya itu kocera Andy. Lalu dihalau lagi oleh pemain dari kubu semasa dari anak-anak. Eh, Blue Coating. Ada saudara Yusuf Jawa dari anak Ocon. Masih akan lempar ke dalam saja untuk anak-anak. Ocon MC Bomber kali ini saudara Yusuf Jawa berputar dengan pemain dari Arif Sena. Sudah lupa. Nomor 22 mundur ke belakang pada rekan sendiri dari saudara Agis kali ini dicegal oleh pemain anak-anak Ocon MC Academy. Saudara Randy kaitan dari kubu kesebelasan atau kepencetak gol yang pertama ini. Blok yang pertama ada
Ocean FJ Academy dari Koper menghasilkan tendangan bebas saja oleh anak-anak bawah saudara Yogi. Angkat ke depan yang itu dimasukkan kepada saudara Budi Boker, namun di sana ada bawah saudara Lupa Nagoyong untuk saudara Lupa Nagoyong masuk kami. Namun curi lagi ada saudara 50-50 dari anak-anak pelanggaran kali ini yang dilakukan terhadap saudara Ergin. Kartu kuning kali ini pemain nomor punggung 7 dari kubu kesebelasan anak-anak Ocean FC Academy sudah tunjuk. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh nomor punggung 60 saudara Iki atau saudara Iki masuk kami. Apakah langsung ke mulut gawang ataukah langsung ke gawang langsung? Ataukah siang jauh yang dia angkat atau yang dia angkat yang kita juga atau kemudian bukan dari kubur bukan dari anak Ocean. Kembali penjaga gawang saudara Nizar, pemain dari kubur kesebelasan anak-anak Ocean FC Academy dari kubur ini. Apakah sudah kata dari tujuh? Alhamdulillah lagi oleh anak-anak Gabriel Kwasi dari pertama. Oh, masuk ke depan ke dalam saja untuk anak-anak Gabriel Kwasi. Saudara Rifki angkat ke kayu saudara Agis. Diambil oleh saudara Rudy Bogel atas yang jelas sama pun dapat masih kali ini saudara Tony. Masihkan lempar ke dalam kali ini untuk kegugan saudara Tony. Kepada saudara Kamal kali ini bagus saja untuk dalam melatih saudara. Oh, Alvin ada di sana pemain dari anak-anak. Namun dicuri saja oleh pemain dari anak Orton FC Tadewi dari anak pemain kali ini. Halo lagi oleh nomor punggung 75 saudara Acil dari kubu kesebelasan anak-anak Blackwood Clothing kali ini. Kembali bola masih dikuasai oleh anak-anak Ocean FC Academy. Rupas majunya atau angkat ke depannya itu saudara Diki. Di bawah saudara Acil di sana masih Diki dengan Acil berebutan. Halo lagi oleh saudara Yogi umpan ke tengah saja atau ke daerah kotak atau ke pertahanan dari kubu kesebelasan dari anak-anak Ocean. Kembali di halo lagi oleh pemain dari kubu kesebelasan dari anak-anak Ocean FC Academy. Namun, perebutan darah petang dari kubu sepanjang dari anak-anak Pembu Koting Ayah Saudara Junin. Bukan pelanggaran kali ini. Rupas masuk kepada nomor 20 saudara Lukman. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Pembu Koting saudara Lukman. Mundur ke belakang pada saudara Rizky. Angkat ke depannya ditunjuk pada saudara Rudy Bogel atau sejelas perebutan atau dihaulah oleh anak-anak Oden Elga dan saudara Putih. Mundurkan ke saudara Pak Ruki kali ini. Masih Pak Ruki. Angkat ke depannya ditunjuk saudara Diki. Yang jelas kali ini dekat dengan penjaga saudara Irfan dari anak-anak Blackwood Clothing. Rizky ini kembali saudara Ruki masuk ke Pak Ruki. Pelanggaran kali ini saudara Agis dari anak-anak Aduh kon kuning kali saudara Agis yang baru masuk di babak yang pertama tadi. Jadi kartu kuning wasit dari Asal Kabupaten Majalengka saudara Alvin. Dan bebas kali ini akan dilakukan oleh saudara Purin. Alvin kesempatan angkat ke daerah kotak penalti di sana itu saudara Diki. Namun asisten wasit yang pertama saudara Erik mengacukan bendera. Tanda ada seorang pemain ataukah dari anak-anak Ocean FC terperangkap offset. Lakukan sudah kali ini tendangan bebas saudara Yogi. Angkat masuk ke bebas saudara Yogi Bogel. Namun di tulis saja oleh saudara Diki di sana. Masih Diki anak-anak Ocean FC Academy. Ada di saudara Agis. Kedepan lagi masuk di saudara Diki Bogel atau saudara Lukman. Namun kanan sekali juga ada saudara FC di sana. Bentuk pemain dari kubu semasa dari anak-anak Ocean FC Academy. Ada di tulis saja oleh saudara Diki dari anak-anak Oblek Lukoding umpan dan pecah Jamal. Akhirnya umpan pada saudara Diki juga datang lagi saudara Diki kali ini. Oh, membentur main dari kubu kesebelasan atau handsball. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan melempar yang itu kepada saudara Ebet atau Kase. Dia akan jelas kali dibuang lagi. Ada pergantian pemain. Nomor punggung 14 masuk menggantikan nomor punggung 20 ya. Saudara Lukman keluar dari anak-anak Blackwood Clothing. Nomor punggung 22, saudara Lukman digantikan oleh nomor punggung 14.
saudara Eko atau maksud saudara Asep. Asep Kopai masuk menggantikan saudara Lukman. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara kali ini. Masih depan yang ingin tujuh. Namun dihalau lagi oleh pemain dari kubu sebelah kanan dari saudara Epet yang terlepas masuk saudara Diki berbahaya. Namun dihalau lagi oleh pemain dari kubu sebelah kanan dari anak-anak Black Blue Plotty. Datang lagi serangan dari anak-anak saudara Alvin Salamoni. Kurang cermat kali ini saudara Alvin Salamoni. Menguasai bola. Kali ini dari saudara Jamal. Masih Jamal. Masih Jamal kali ini. Ada pergantian pemain. Ada pergantian pemain dari anak-anak Ocan. Saudara Epet keluar. Epet keluar. Digantikan oleh saudara Firman. Lemparan kali ini akan dilakukan oleh pemain saya Rizky dari anak Black Blue Plotty. Namun menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk anak-anak Black Blue Plotty kali ini yang sudah tertinggal sementara 1-0 oleh anak-anak Alton LG Academy. Kembali lemparan ke dalam saja yang akan dilakukan pemain dari tubuh selatan anak-anak Alton LG Academy. Lakukan Black Blue Plotty. Pelanggaran kali dorongan yang dilakukan oleh nomor punggung 2 saudara Firman ataukah sentuhan yang pertama saudara Firman dari anak-anak Ocean LG Academy. Dari anak-anak Kober ini. Tendangan bebas di sektor kanan daerah pertahanan dari kubu keseluruhan anak-anak Ocean LG Academy. Yang akan dilakukan oleh saudara Logi kali ini pemain belakang dari anak-anak Kober Kori. Apakah bisa dimanfaatkan melalui tendangan bebas? Kita lihat saja saudara-saudara. Apakah penuh kali ini? Ada saudara Yogi sudah dapat ketawa pun main. Untung saja di tapi saudara adalah membentuk tiang atau bintang kawan kali ini. Dewi Portugal masih belum berpihak kepada pemain dari tubuh selatan dari anak-anak Terbun Kodim kali saudara Yogi. Yang jelas kali ini selamatkan kawang yang dikawang saudara Ninja dari anak Ocon FJ Kedemi kali ini. Ada saudara baik dari anak Ocon FJ Kedemi. Namun dihalau lagi oleh pemain dari tubuh saudara ada. Kali ini saudara Jamal. Hasilkan tendangan bebas saja. Sudah yang berkaitan ada saudara Judin di sana. Masih Judin. Masih bola kali masih Judin. Berbahaya saudara akan kegawang kawang. Namun datang juga dihampiri oleh saudara Randy. Masih Randy menguasai bola di bang bayangin nomor 75 dari kubu kesempatan dari saudara Acil. Hasilkan tendangan gawang saja untuk anak-anak Black Blue Clothing. Terima kasih kepada Bapak Guru Eman yang sudah hadir selaku sekolah-sekolah SMN Purwodadi dari Subang. Dan juga Ibu Mai, atau Noel Ibu Mai, Prabi Ibu Mai yang beralamat di Turukulan Bakumun. Dan juga sahabat motor Awalik. Kalau saja oleh Arfah kembali ke lapangan permainan kali ini. Namun pasti boleh ada saudara Pak Hoki dari anak-anak Ocan. Lepas lagi kepada saudara Alvin Calamani kali ini. Masih Alvin kali ini. Angkat ke dalam tengah berbahaya. Dado! Hampir-hampir saja maksudnya. Crossing namun bola sedikit melenceng ke langsung ke arahkan gawang. Untung saja penjaga gawang singkat. Nangkap bola. Umpan atau kasutin yang dilakukan oleh saudara Alvin kali ini. Usup jawab kali ke depan dari tujuh, masuk ke saudara Diki. Namun di sana ada saudara Acil. Masih Acil dari anak-anak Black Blue Plotty. Lewat masuk kepada Egan sendiri. Namun dituli lagi oleh pemain dari kubu sebaca dari anda saudara Diki. Kembali saudara Alvin kali ini. Andas ataukah menguasai bola. Namun ada tadi saudara Diki. Biasan. Asisten wasit yang pertama. Saudara Erik. Atukan bendera ada seorang pemain sudah ready dari anak-anak Ocan FC Akademi Kuber ini. Tangan kali ini yang dilakukan oleh nomor 28 dari anak-anak sudah ready. Masih baru kesalahan body. Masih body. Pelanggaran kali ini. Saudara Borin melakukan pelanggaran terhadap saudara Tony.
daerah pertahanan dari kubu kesebelasan anak-anak Jebi Plotin. Hasilkan tendangan bebas saja di daerah pertahanan dari kubu kesebelasan anak-anak Odan FD Ekonomi kali ini. Sudah luar biasa kasihan yang jelas yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Ancak-ancakan sudah luar biasa sebuah umpan yang berkelas pertahanan dari kubu atau berbahaya. Namun apa yang terjadi kali ini? Hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk anak-anak Odan FD Ekonomi. Sementara masih unggul 1-0 atas lawannya Jebi Plotin kali ini. Ada sudah Alvin Salamoni, angkat ke depan dari tujuh, masih kepada saudara Hendy. Namun dihalau lagi oleh anak-anak dari Jebi Plotin. Ada sudah Boring kali ini, akan disempatkan masih ke umat dari saudara Hendy. Namun kembali dihalau lagi oleh anak-anak dari Jebi Plotin. Namun datang ada nama 14 di sana. Saudara Asep kali ini dihentikan oleh pemain dari anak-anak Ocan FD Academy hingga terjadi pelanggaran. Kembali saudara Yogi yang akan melakukan tendangan bebas kali di sektor tengah daerah pertahanan dari kubu kesebelasan anak-anak Ocan FD Academy. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ocan Mekami. Ada di sana ada Agis di sana yang mengejar bola kayak Agis umpan masuk ke gawang Jamal. Namun membentur pemain dari anak-anak Ocan FD Academy. Saudara Yusuf Jawa hingga terjadi kesalahan sendiri saja untuk anak-anak Jebi Plotin nomor 77 kali ini. Saudara Rui Boga akan melakukan kesalahan sendiri kali ini. Ancang-ancang saudara Rui Boga. Kamu berjalan pertahanan atau kotak penalti di sana? Kami sulit saja. Aduh! Tendangan saudara Agis sekali ini. Namun kembali di atas pintar. Kita kembali ke lapangan permainan. Oh, pelanggaran kali ini nomor punggung 52 saudara Erkin. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ocan FD Academy. Saudara Borin Aten kesebelasan kali ini akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan ke depan, masih ke kuasa Radiki. Atau kuasa Radiki di sana, namun ada seorang Paruki. Masih Paruki. Lalu langsung gawang berbahaya. Oh, untung saja. Ada pergantian pemain. Dari anak-anak Black Blue Clothing, yaitu nomor punggung 52 sudah Erin keluar. Digantikan oleh saudara Agung, nomor punggung 24. Tendangan penjuru kali ini akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ocan FC Academy. Lalu saudara siapa yang jelas kali ini? Ancang-ancang sudah dilakukan ke mulut gawang. Saudara Baruki, oh ternyata kurang cermat tendangan penjuru yang dilakukan oleh anak-anak Ocan FC Academy dari pemain ini. Bukan sudah kedepan yang dituju. Namun dihalau dalam satu anak yang dikati pemain nomor 24 di sana dari anak-anak Ocan Saudara Amin. Lupa pasir ke depan, ada saudara Amin kembali, angkat ke depannya itu, oh, kembali saudara Randy, pemain dari kubu kesebelasan Ocan FC Academy ini, saudara Randy terperangkap offset. Lagi-lagi gagal serangan yang dibangun oleh anak Ocan FC Academy kali ini. Masih Ocan FC Academy, yang itu saudara Junin, angkat ke depannya saudara Junin, kali ini saudara Rudy Bogel, Rudy Bogel masuk bola di sana, masih Rudy Bogel kayaknya. Oh, pelanggaran tetap apa bagaimana yang jelas sekali ini. Ada pergantian pemain dari anak-anak Ocan saudara Junin keluar digantikan oleh saudara Anemoy.
Saudara ya, ada muat sekali dia masuk pemain Persima Majalengka. Melanjutkan saudara Jurgim. Ada tadi sudah rikil umpan masuk ke tengah depan karena jatuh orang kira tidak diarahkan Ocan. Harus diserang setelah Uji Bokeh berbahaya. Untung saja asisten wasit yang kedua saudara Ucen. Masukkan bendera anda adanya pemain dari anak-anak Black Blue Tua Tingkai malami adakah perangkap objek. Udah dia berkali-kali kesempatan ini saudara Dinky. Namun kelanggaran saudara Dinky kali ini menghasilkan tendangan bebas saja yang akan dilakukan pemain dari kubu kesempatan anak-anak yaitu korek nomor 69 kali ini. Ancang-ancang saudara Dinky. Aku sudah terpanjang itu di kubu saudara Yogi. Membentuk pemain dari kubu suasana dari anak-anak Arif Sopaluki. Haruki namun bukan pelanggar kali saudara atau play on kali ini. Umpan yang ditunjuk pada saudara anak-anak dari Ocean Ending Adik Asurang Kutil. Ending kacau pada saudara dari Redding Adik Asurang Kutil. Masih bola lebar kali ini kepada saudara Diki kali ini. Masih Diki menguasai bola. Masih Diki kali ini dibangun seorang kali saudara Diki. Tendang lalu membentuk lagi pemain dari kubu suasana dari anak-anak play on kali ini. Pelanggaran kali ini saudara Kutil menghasilkan tendangan saudara Fahruki kali mengalami cedera. Apakah bisa bangkit lagi? Barukan sudah Fahruki kali ini sudah bangkit lagi untuk melanjutkan pertandingan. Tendangan bebas kembali yang akan dilakukan oleh saudara Yudi atau saudara Yogi kali dari anak-anak Black Blue Tim. Hasilkan apa yang terjadi. Sudah dilakukan kelepasan kali saudara Yogi. Masih lagi kali lah, abang kita sudah agis di sana, masih agis. Cuma bayangin satu lapangan dari anak-anak Ocean FC Academy. Yaitu saudara, abang puluh enam kali ini. Angkat ke depan dari tujuh. Masih tak lakukan saudara, ready di sana. Masih ready, umpan yang itu cuma tenang pun. Ternyata kali ini, pelanggaran. Dengan bebas kali ini akan dilakukan pemain dari kubu kesempatan anak-anak Black Blue Coding. Kalau gua sudah kedepan dari tujuh, ada saudara Asep. Namun di Asep ada saat pelanggaran lagi. Kaki terlalu tinggi mungkin. Pemain dari kubu kesempatan anak-anak Black Blue Coding ini. Dengan bebas yang akan dilakukan pemain dari kubu kesempatan anak-anak Ocean FC Academy saudara Polin. Aten kesempatan ini yang menggantikan ataukah Aten saudara Hud. Ancang-ancang kali saudara Polin. Tapi umpan-umpan saudara Randy ataukah saudara Diki. Ada di sana yang sudah Alvin Salamudin. Masih Alvin Salamudin kali ini. Namun sedikit angkat ke dewa tempat berbahaya. Ada di sana saudara Kutil. Lalu dihalau lagi oleh anak-anak dari Black Blue Coding berhutang dengan saudara Piman di sana. Ada Yusuf Jamas kami. Ada pemain dari Ocean FC saudara Randy. Tendang langsung berbahaya. Tendangan poli yang dilakukan oleh saudara Randy. Pemain depan dari kubu kesempatan anak-anak Ocean FC Academy ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja kali ini. Akhirnya Yusuf Jawa umpan ke saudara Randy. Namun dihalaukan oleh anak-anak Black Blue Coding. Lalu ke saudara Jama. Rebutan dengan saudara Alvin Salah meninggal ini. Ini kata kepada saudara Diki Pauji. Masih Diki Pauji. Masih Diki Pauji. Kemudian lagi namun ada saudara Jamal kan menguasai bola. Masih Jamal. Masih Jamal. Masih Jamal. Namun kandas lagi oleh saudara Firman. Dari anak-anak
Ocon FJ akan diangkat ke depannya di duduk pada saudara Diki atau saudara ada saudara Ade Mohaid. Masih ada Mohaid sekali menguasai bola. Masih Ade Mohaid nomor punggung 9 dari anak-anak Ocon FJ Akademi. Angkat Ade Mohaid ke dalam kotak timur bahaya. Ada di sana saudara Kutil. Masih Kutil cut back pada saudara Paruki. Ada di sana saudara Diki dan namun bukan pelanggaran kali ini, hanya mengakibatkan tendangan gawang saja untuk anak-anak Black Blue Coating. Di menit ke-23 babak yang kedua ini, ataukah di menit ke-53 babak yang kedua, maksud kami tendangan gawang kali ini akan dilakukan kembali oleh anak-anak Black Blue Coating. Saudara Yonggi atau kasih apa yang nomor punggung 7 serta Acil angkat ke depan. Masih tidak ada saudara Yogi di sana, namun kadang lagi oleh saudara Paruki dari anak Ocan. Terus pas masuk ke saudara Randy, masih Randy bawa saudara Agi di sana. Kembali saudara Paruki melebar lagi kepada saudara Diki kali ini. Masih Diki, masih bola. Angkat saudara Diki ke dalam kuanti berbahaya dan saudara Agi ada Moen. Dan gol. Kali ini saudara Mohes, pemain Persi, asal Persima yang direkrut oleh Ocon FC Akademi kali ini, menjebol gawang anak-anak Black Blue Clothing di menit ke-25. Saudara Mohes mencatatkan nama dari papan skor sehingga berubahlah kedudukan sementara kali ini. 2-0 untuk anak-anak Ocon FC Akademi yang dicetak oleh tambahan oleh saudara Ade Moes. Main Ocon FC Akademi dari beberapa ini masih ada waktu atau masih ada kesempatan menit ke kurang lebih waktu nomor 25 babak yang kedua kali ini. Kepala gelap dan kali ini awal lagi oleh pemain dari kumpul kuasa dari anak-anak ada datang dari Riki akan dapatkan imbang timur bahaya. Namun kembali penjaga gawang mengamankan bola. Saudara Nijar dari anak-anak Ocon FC Akademi dari Bogor. Auka sudah ke depan dari tujuh. Namun ada saudara Putil. Lebar ke tengah saja kepada saudara Paruki kali ini. Masih Paruki. Lebar kepada saudara Diki kali ini. Masih Diki Pauji. Di bawah satu saudara Rifki. Kali ini saudara Diki lepas atau kelolos. Kali ini umpan dari tujuh ke saudara. Ada saudara Mohaid kembali Mohaid. Cutback ke saudara Putil. Pergantian pemain dari anak-anak Ocon FC nomor 69 keluar. Digantikan oleh nomor 12. Dan nomor 69 ke sana. Black Blue ya, nomor punggung 10 saudara Kutil keluar dari anak-anak Ocon digantikan oleh nomor punggung 17. Kutil dari anak-anak Ocon silakan. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru maksud kami. Asep Sukatman. Laku orang nomor satu di desa Pak Kuberan ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Guru Eman Sudirman SKD MPD. Laku kepala sekolah SMA MPD lagi. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Mai, selalu berapa. Mudah-mudahan saja selalunya berapa. Ibu Mai, atur mohon. Mudah-mudahan saja sehat. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara kali ini. Kembali bola Pak masih bergerinda ke tangan itu. Apa yang terjadi? Pelanggaran kali ini. Main Ocon FC Akademi melakukan dorongan saudara Amin. Tendangan bebas kali akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Black Blue Coating saudara Yogi.
Apakah bisa memperkecil keunggulan anak-anak Ocean FC Academy? Masih ada waktu sekitar 3-4 atau 5 menit saja. Tendangan bola kali ini akan dilakukan kembali oleh Surah Yogi Kai. Anda-anda Surah Yogi sedang berjalan berbahaya dan oh lagi-lagi. Oh di tepi sang gosaran ninja kali amat kedua berbati. Namun apa yang terjadi? Crossing yang dilakukan oleh pemain dari anak-anak Blackpool Coding kali ini kurang sempurna sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk anak-anak Ocean FC Hooper. Kembali ke lapangan permainan Surah kali dan Surah Yogi melempar kepada Surah Jamal. Masih Jamal masih bola, rumah tangan putra Anggi di sana. Anggi halal dari Surah Morin. Enyek saja kali ini, ada Surah Diki atau Surah Rendi. Namun diberi lagu-lagu Surah Kung dapat menjadi anak-anak. Menghasilkan lemparan ke dalam. Ada pergantian pemain. Kita kembali ke lapangan permainan, kembali lagi ke lapangan permainan. Apakah Surah Kung dapat ke anak kita dapat permainan? Hampir-hampir saja. Ada pergantian pemain dari anak-anak Ocean, nomor punggung 15 masuk menggantikan nomor punggung sebelah. Kembali nomor punggung 25 keluar dari anak-anak Ocean. Saudara Randy keluar digantikan oleh nomor punggung 15 dari anak-anak Ocean. Tendangan gawang kali sudah Alvin Cawang Manik ke depan yang ditujuk masuk kepada Sebang yang jelas kali ini kembali hampir ada pemain dari anak-anak Blackpool Coding nomor pun dapat namun muncul lagi oleh pemain dari anak-anak Ocean namun kandas lagi kali ini datang lagi dari serang-serang Firman umpan masih ke tujuan ada Moe di sana namun ada nomor punggung Sir Adil di sana dari anak-anak Blackpool Coding lupas masuk dan namun kali ini pelanggaran dorongan yang dilakukan oleh nomor punggung 17 dari anak-anak Ocean FC Academy. Saudara Parodan. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan nomor punggung 17 Sir Adil. Umar ke depan itu Surah Yogi ataukah Surah Bujung Berganisan. Namun ada Surah Paruki. Mundur lagi ke belakang Surah Yusuf Jawa kali ini. Lepas lagi yang itu juga Surah Ade Mohes. Namun dicuri kali ini oleh pemain dari anak-anak Blackpool Coding. Angkatkan di sana ada Surah Poin. Tambahan waktu yang diberikan oleh Askap atau wasit dari Askap pada kemarin itu hanya saja di kali ini di babak yang kedua berbahaya. Apa yang terjadi? Apakah perubahan? Apakah kedudukan akan berubah? Apakah bagaimana di 2 menit saja di waktu tambahan yang di atau injury time yang diberikan oleh wasit dari Askap kepada Mandalika kali ini? Tendangan bebas apakah bagian jelas kali ini? Kartu merah kali ini karena saudara Agis sudah diberikan satu kartu kuning wasit dari Askap Kabupaten Majalengka. Kedua orang tendangan bebas kali ini akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Ocean FC Academy. Saudara Ali kali ini harus mandi lebih cepat dari anak-anak Blackpool Coding. Oleh wasit dari Askap Kabupaten Majalengka diberikan kartu merah. Bukan sudah ke depan dari tujuh kali ini. Ambil sana saudara. Pelanggaran pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Blackpool Coding ini. Saudara Alvin Salamoni atau saudara Boyd yang akan melakukan tendangan bebas ini. Di menit-menit akhir babak yang kedua. Sudah dilakukan langsung sebuah lebar
pada rekan saudara Yusuf Cawan atau kasih ujian kali ini. Namun dipotong saja oleh Yogi, angkat ke depannya itu dimasukin ke pacara Rudy Bokel. Namun kadas lagi, datang lagi serangan dari anak-anak. Oh, Beku Koteng, nomor 18, umpan yang itu di kepadaan. Nomor 18, saudara Asyik Tawas yang jelas. Dihalau lagi oleh pemain dari kubu suasana dari anak-anak. Oh, namun bukan pelanggar kali saudara Ade Mohai. Ah, ternyata terjatuh kali ini Ade Mohai. Namun di sana ada pemain belakang dari anak-anak Beku Koteng. Angkat ke depannya itu dimasukin ke pacara Amar punggung pada atau saudara Bokel atau kalau dibuka kali menguasai bola masih Rudy Bokel umpan kepada nomor punggung pada di sana dan bersama dengan itu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini.